Salam Malaysia Madani dan Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah ekonomi madani setahun ke arah kemakmuran. Nah, ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya dan sudah pastilah kalau kita ukur daripada usia ekonomi madani itu sendiri, barangkali setahun itu bukanlah masa yang mencukupi sebenarnya untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Tetapi sekurang-kurangnya daripada apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, ekonomi madani telah pun mula menunjukkan tanda-tanda yang cukup positif ke arah mengukuhkan lagi kedudukan ekonomi negara. Dan inilah antara persoalan yang akan kita kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu saya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang. Lama sebenarnya Prof ini tidak bersama dengan kita. Jadi yang berbahagia Profesor Dr. Haslinda Abdullah yang merupakan pengarah di Institut Pengajian Sains Sosial ataupun IPSAS di UPM. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Kali terakhir tahun berapa Prof? Sebelum PKP lah, ingat tu lama dah. Lama tu. Okay. Dan kita juga ada seorang lagi tetamu yang pernah bersama kita di program Ruang Bicara ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia, Dr. Azman Hussein. Okay, terima kasih. Iaitu pegawai tugas khas di Pejabat Menteri Dalam Negeri. Jadi Dr. Azman, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kepada anda yang mungkin berkesempatan bersama kami di program Ruang Bicara ini, seperti biasalah kami juga mengalung-alungkan pandangan, pendapat ataupun mungkin ada pertanyaan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu kami di studio. Jadi seperti biasa jugalah kami menyediakan satu talian kepada anda di 03-2697-9768. Baik, mungkin menarik kalau kita mulakan dulu sembang-sembang ini bersama dengan Dr. Azman. Macam saya katakanlah Doktor ya, setahun itu mungkin satu jangka masa yang mungkin tidak cukup sebenarnya untuk kita melakukan analisis yang jauh lebih mendalam bila kita bercakap tentang ekonomi madani ini. Tetapi apakah secara peribadi juga Dr. Azman melihat bahawa ekonomi madani ini sudah mula menunjukkan tanda-tanda yang kita anggap sebagai positif ke arah memperbaiki dan juga meningkatkan lagi sektor ekonomi negara secara keseluruhannya, Doktor? Okey, terima kasih. Jadi mungkin saya mula dengan satu cerita. Ya. Tahun 2023. Okey. Bilangan pelancong daripada yang datang untuk melancong the whole of 2023 ni kurang lebih 1.4 bilion. Okay. Yeah. April 2024, bermula daripada Januari hingga April 2024, kita telah melebihi 1.4 bilion. Oh, okay. Okay. Kenapa saya mula dengan cerita pelancongan ni? Sebab mungkin ramai orang tak sedar, pelancongan adalah satu bentuk foreign investment. Tetapi dia secara langsung dan secara tunai. Dia tak perlu tunggu buka kilang, tak perlu tunggu ada elektrik. Dia datang, hari ini dia sewa hotel, besok dia ambil Grab, besok dia makan kat restoran. Jadi trickle down effect tunai tu secara direct dan secara terus. Okay, jadi ini 1.4 bilion dalam keseluruhan daripada 2023. Kita telah melebihi angka itu dalam 4 bulan saja. Okay. Kan? Sebab kita membuka ataupun memudahkan pelancong masuk dengan kita tidak umpamanya pelancong daripada China dan India tidak lagi perlu visa untuk datang ke Malaysia. Diberi secara automatik 3 bulan, begitulah dengan beberapa negara yang lain. Jadi ini sebagai cerita pertama lah, kan? Maknanya kesan ekonomi madani ini sudah mula maknanya nampak kesan-kesan yang positif dia. Positif. Tapi namun penting untuk kita faham apa dia falsafah di belakang ekonomi madani lah. Kan? Falsafah di belakang ekonomi madani ini dia simple iaitu bagaimana kita hendak mengurangkan jurang perbezaan.
jurang perbezaan ekonomi antara daerah, jurang perbezaan ekonomi antara kaum, jurang perbezaan ekonomi antara pelbagai faktor. Jadi umpamanya kita ambil contohlah ya. Maknanya sekolah di Jerantut berbanding dengan sekolah di Putrajaya, mana lebih bagus? Sudah pasti di Putrajaya. Tapi kita nak supaya perbezaan dia tak begitu sangat. Tak begitu ketara. Tak begitu ketara. Hospital di Kuala Kerai umpamanya berbandingkan di Kajang. Kajang lebih baik. Tapi yang Kuala Kerai itu tak adalah teruk sangat. Sebab tu kalau saya pernah utarakan satu soalan, cuba kita bayangkan 2023. Apa dia projek terbesar yang dilakukan oleh kerajaan? Jawapnya adalah memperbaiki 8,000 toilet sekolah. Yang diagihkan kepada kontraktor-kontraktor kelas F, G, H dan umpamanya. Jadi yang ini pendekatan kita. Kan, biar sekolah tu toilet dia semuanya bagus. Kan, tak boleh dikatakan kalau di Kuala Lumpurnya dia cemerlang, tapi kalau dah pergi ke apa ni ke Temerloh kan dia dah turun standard dia, tak boleh. Kan, jadi itu falsafah dia. Mengurangkan perbezaan dia. Okey. Dan kemudian dia ada tiga paksi. Paksi pertama adalah apa kita kata meningkatkan dia punya lantai, to raise the floor. Sebagai contoh sekolah dan maknanya beberapa program pembantuan sosial yang lain. Kedua, kita nak raise the ceiling. Ini, dengan ni kita kata kita perlu menstruktur semula ekonomi negara. Okay, ekonomi negara ni dia by design dia memberi advantage kepada syarikat-syarikat besar. Saya bagi contoh, data daripada SSM mengatakan bahawa 97% daripada syarikat yang berdaftar dengan SSM adalah syarikat kecil, sederhana dan mikro. Okay. 3% saja syarikat yang besar. Tapi 3% syarikat yang besar ni menyumbang kepada lebih daripada 62% daripada kita punya GDP. Yang 97% ni kurang lebih maknanya 38%. Yang ni tak betul. Struktur ekonomi yang mementingkan syarikat besar dan tidak, yang langsung tidak mementingkan syarikat MKS ni tak betul. Sebab inovasi datang daripada syarikat kecil. Dia jarang-jarang datang daripada syarikat besar. Jadi kita nak restructure balik benda ni. Sebab tu kalau kita lihat dalam bajet Madani 2023, 2024 dan akan datang 2025 ni, akan ada banyak peruntukan dan penggalakan untuk industri kecil sederhana. Okay. Jadi ini dua perkara ni kita perlu imbangkan. Dan paksi ketiga dia adalah tata kelola. Sebab kita tak boleh buat apa pun kalau tata kelola kita, governance kita buruk. Dan mungkin kita pun tak perasan. Jadi 2023 dan sekarang ni dah masuk 2024, kita tak dengar ada kes rasuah besar dekat Malaysia ni. Ada kan, tangkap 10 orang dekat Jabatan Immigration, dekat sini ada. Dan kita tidak melindungi. Maknanya kalau ada MACC siasat, siasat kan. Tapi kes rasuah yang baru, yang itu kira tidak tidak kedengaran lah. Okay. Saya tidak katakan tak ada ataupun apa ni, tapi ini adalah positif sebab tiga paksi ini dia mesti berlaku, iaitu raise the ceiling, raise the floor dan governance. Okey, banyak lagi persoalan yang ingin kita kongsikan bersama dengan Dr. Azman. Sebenarnya menarik satu pembukaannya agak jelas, sebenarnya penjelasannya agak jelas. Tetapi saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Dr. Hazlinda, komen daripada Dr. Hazlinda sendiri, your personal observation. Kalau kita lihat apabila ekonomi madani ini diperkenalkan, ianya dilaksanakan ataupun dilakukan selepas kita menghadapi ataupun dunia menghadapi apa yang disebut sebagai pandemik COVID-19 itu
sendiri, dan ini juga merupakan satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya. Dan sekarang pun kita masih lagi melihat bagaimana ekonomi dunia secara keseluruhannya juga berada kepada kepada satu situasi yang mungkin tidaklah begitu menggembirakan semua pihak sebenarnya. Tapi apakah Profesor Dr. Hasnin dah melihat ini juga merupakan satu cabaran dan keberanian sebenarnya kepada kerajaan perpaduan memperkenalkan ekonomi madani ini? Saya melihat dalam konteks ini, apa yang berlaku yang seperti Tuan Sarkawi sebut tadi, kita mengalami pandemik COVID-19 dan sekarang ni kita sebenarnya masih menerima kesan akibat daripada pandemik tersebut, dan waktu tempoh ini kita panggil endemik. Dan endemik ni kita dalam proses menyeimbangi keadaan apa yang berlaku sewaktu pandemik tersebut. Dan banyaklah konflik-konflik ataupun krisis-krisis yang berlaku, contohnya pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Tapi saya melihat dalam tempoh setahun ni lah kan, tak panjang sangat. Dalam tempoh setahun dan selepas mengalami pandemik itu, kita berjaya mengurangkan keresahan tersebut supaya tidak berlaku dengan begitu teruk. Mungkin kita rasa sama je seperti sebelum ini, tapi sebenarnya kalau kita tidak dapat mengimbangi keadaan ekonomi itu dengan baik, kita akan terjerumus dengan lebih jauh. Dan ini kita dapat lihat juga dalam konteks ekonomi itu, Ringgit Malaysia, kan? Bagaimana Ringgit Malaysia mengukuh hari demi hari, dan mudah-mudahan kita semua berdoa supaya kekukuhan Ringgit Malaysia ini berterusan. Ada juga yang mengatakan ini disebabkan oleh US jatuh, kan? Tapi kita compare dengan ringgit-ringgit yang lain, dengan mata wang yang lain, contohnya Singapura. Singapura mungkin terkait dengan USD, tapi pound sterling, euro dan sebagainya. Dalam konteks itu kita semakin mengukuh. Kalau kepada yang lihatlah, saya ini bukannya orang yang buat apa exchange rate sebenarnya ni kan, tapi saya membaca dalam konteks itu. Dan seperti yang disebutkan oleh Dr. Azman tadi, kedatangan pelancong itu merupakan signal bahawa mereka dalam konteks ekosistem Malaysia ini berada dalam keadaan yang baik. Jadi dia berani datang. Kalau ada bunyi-bunyi kata-kata sumbang, kata-kata yang keadaan tidak baik, ada disparity ataupun perbezaan yang sangat ketara, sebab bila berlaku perbezaan yang ketara ini dari segi sosialnya, dia akan melibatkan keresahan yang lain, contohnya kecurian dan sebagainya, dan ini akan sampai kepada pihak luar. Apatah lagi kita ada media sosial. Sekarang kita lihat Encik Sarkawi di TikTok, di Facebook, orang luar datang komen tentang Malaysia, dan kebanyakannya lah saya tengok juga Facebook tu. TikTok je tak ada kan, Insta pun tak ada juga, tapi saya lihat komen-komen dia yang bagus, yang kebanyakannya memuji keadaan harmoni di Malaysia itu. Dan ini memberi impak yang baik dari segi ekonomi dan juga sosial itu sendiri. Tapi kita kena ingat jugalah, ini baru setahun ya. Dan sebenarnya kestabilan ini juga perlu disokong oleh rakyat Malaysia. Menarik. Okey, Dr. Azman, saya nak memetik daripada istilah yang disebutkan oleh Profesor Dr. Haslinda berkali-kali, ada 2-3 kali dia sebut istilah keresahan itu sendiri. Dan ini sesuatu yang tak dapat kita nafikan. Kita bercakap tentang keresahan rakyat sendiri, terutamanya dalam menghadapi situasi kos sara hidup yang tidak menentu, semakin meningkat dan sebagainya, kos barangan yang juga dikatakan semakin meningkat dan sebagainya. Bagaimana secara pribadi Dr. Azman melihat bahawa dengan pengenalan apa yang disebut sebagai ekonomi madani ini, apakah saya pasti inilah antara isu-isu yang dilihat secara serius oleh pihak kerajaan dalam melancarkan the so-called ekonomi madani ini. Apakah doktor merasakan bahawa ianya sebenarnya menuju ke arah itu dan telah mula menunjukkan sesuatu yang mungkin melegakan rakyat? Tak tahulah, komen ini pada doktor. Okey, terima kasih lagi sekali. Saya melihat salah satu daripada kelemahan lah yang berlaku kan. Maksudnya, apakah ekonomi itu sedang pulih? Jawabnya, saya akan kata ramatnya semua data mengatakan dia pulih. Semua data mengatakan dia pulih. Tetapi
banyak kata orang noise di luar sana. Sebab yang diperbesarkan ataupun dalam bahasa orang putih amplified melalui social media. Orang lebih suka dengar cerita yang tak elok daripada cerita elok. Saya bagi sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau apa ni Datuk sendiri pergi ke restoran mamak, penuh dengan orang. Betul. Kan? Tak seperti dulu. Dan saya nampak mudah je orang keluarkan duit. Berbelanja dan sebagainya. Okay. Betul. Begitu juga dengan kalau pergi ke Starbucks. Starbucks ni orang kaya sikit lah. Kan? Starbucks pun beratur. Jadi saya perhati bahawa ekonomi orang biasa berjalan dengan lancar. Minta maaf cakap lah, ekonomi orang kaya juga berjalan dengan lancar. Kita ada sedikit masalah dengan middle income. Middle income. Middle income. Dan ini satu structural problem daripada dulu lagi. Kita terperangkap dengan apa yang disebut sebagai middle income trap. Dan ada beberapa sebab. Dan saya yakin Kerajaan Madani sedang dengan seriuslah melihat kepada sebab-sebab ini. Dan inilah saya katakan kita perlu adakan satu structural change. Dan structural change ini dia mesti berlaku kepada menggalakkan pertumbuhan SME. Small, medium, enterprise. Jadi kalau ekonomi ini disemarakkan, maka middle income tu kita akan dapat maknanya selesaikan masalah itu dengan dengan baik. Itu pertama. Kedua adalah menghala kepada suatu keadaan bergaji tinggi. Jadi tadi kita sebut tentang kos sara hidup. Kos sara hidup ni dia ada limit dia. Sebab dia tidak boleh harga beras kosong. Ada limit dia. Kan? Dia ada limit dia. Kita tak boleh bawa tu pun. Terutama sekali barang-barang yang kita import. Tapi kita boleh usahakan supaya income tu meningkat. Jadi sekarang apa yang telah berlaku sekian lama, kita terperangkap dengan income. Dan antara sebab utama di mana kita terperangkap dengan income ni adalah sikap rakyat Malaysia yang ni susah untuk kita ubah, yang sangat suka bergantung kepada pekerja asing. Yang ni mana-mana kerajaan pun you can try your best lah. Tapi kalau kita lagi sukalah bangla buat kerja untuk kita. Saya bagi contoh saya pun dapat tahu baru saja gaji minimum pekerja asing ni RM1,500 RM1,500 sebulan. Kan? Saya dapati baru ni saya beli robot untuk bersihkan rumah. Robot untuk bersihkan rumah pakai dengan ada app Apple semua. RM1,500 saja. Jadi dengan saya invest RM1,500, saya tak perlu pembantu rumah. Dan rumah saya bersih tiap-tiap hari. Betul. Kan? Okay, jadi yang ini yang nak ubah pemikiran rakyat Malaysia ni, bukan hanya rakyat Malaysia tapi syarikat macam Bernama dan Maybank dan ni, supaya banyak menggunakan automasi dan jangan bergantung kepada pekerja asing. Satu persoalan Bang Kali, Dr. Azman, sebelum kita dapatkan pandangan juga daripada Profesor Dr. Hazlinda. Bagaimana nak mengubah pemikiran dan juga pendirian rakyat Malaysia yang kebanyakannya yang menganggap bahawa kerajaan perlu membantu mereka sebenarnya dalam menghadapi situasi yang tertekan ketika ini. Kita gunakan istilah tertekan lah. Tapi apakah itu satu keputusan yang adil sebenarnya dibuat oleh rakyat ataupun apa lagi yang perlu dilakukan oleh kerajaan? Itulah maknanya sebab itu kita kerajaan ini dia bermula dengan konsep madani. Apa madani? Adalah satu set nilai-nilai. Jadi kita nak bergerak ke depan setelah COVID, membangun semula negara, kita nak majukan negara. Tapi mesti ada berdasarkan kepada nilai. Jadi kita boleh ni minta maaf cakap lah kan, kita boleh jadi negara membangun dengan Twin Tower dengan KLIA, tapi juga berlaku umpamanya krisis 1MDB kan, dan dia menjadi satu yang parah kepada negara kan. Jadi kita nak membangun ke depan dengan nilai-nilai. Sebab tu dia ada nilai-nilai kan, dengan mampannya, hormatnya, ihsannya, inovasinya kan. Okey, jadi yang ni penting.
Tapi nilai-nilai ini sukar untuk difahami oleh rakyat jelata. Not easy, yeah, kan? Jadi sebab itu nilai-nilai diterjemahkan dengan ekonomi madani. Dan sebab itu saya kata ekonomi ini, asas dia adalah kita nak raise the floor supaya secara umum rakyat Malaysia secara umum dapat satu kualiti hidup yang baik, secara umum, yeah, kan? Okay, sebab itu ada apa ni, bantuan rahmah, ada subsidi bersasar dan segalanya untuk membantu mereka yang perlu dibantu. Yeah. Kemudian ada mereka yang dia lebih, yang inilah kita mengharap kan mereka invest untuk teknologi, inovasi, meningkatkan talent rakyat dan seumpamanya. Jadi saya lihat maknanya plan ni semua ada, hanya sikap itu kurang. Katalah sebagai contoh kan, kita sukalah kalau pergi ke Petronas tu, Bangla tu isi minyak untuk kita, kan? Tapi kita tak sedar bahawa kita kena bayar dia RM1,500 sebulan. Bulan, campur dia makan subsidi kita, kemudian dia ialah bukan ada problem-problem sosial yang lain, kan? Tapi kalau syarikat umpamanya gergasi macam Petronas, maknanya go full automation, jadi kita kurangkan pekerja asing, dan bukan hanya pekerja asing di peringkat bawah, tapi juga pekerja asing di peringkat ekspatriat, kan? Jadi saya dapati bahawa one of the structural problems dalam Malaysian economy adalah over dependence on foreign workers. Okay, jadi dan ini bergantung banyak bantuan kepada sikap lah, kan? Sikap sikap tak nak beri kerja kepada pekerja tempatan, kan? Pekerja tempatan kalau boleh gaji jangan tinggi sangat, kan? Jadi kita problem lah, kan? Okay, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika, Dr. Azman dan juga Profesor Dr. Aslinda, ya. Dan saya ingatkan lagi kepada penonton yang mungkin berkesempatan ketika ini bersama kami di program Ruang Bicara ini, macam saya katakan, kami juga mengalung-alungkan pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan isu ini, kerana ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya, isu yang cukup relevan dengan apa yang sedang berlaku di dalam negara kita ketika ini. Jadi jangan lupa gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda seperti biasa di 03-2697-9768. Kita jumpa lagi setelah kita berehat, hanya untuk seketika. Jumpa lagi. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang ekonomi madani setahun ke arah kemakmuran. Dan saya juga nak dapat pandangan daripada Profesor Dr. Aslinda. Ini apa yang juga disebut sepintas lalu tadi oleh Dr. Azman, tentang sikap rakyat Malaysia sendiri dalam menghadapi situasi dan juga cabaran ketika ini. Apakah secara peribadi juga Prof melihat bahawa mungkin sikap ini jugalah yang perlu diubah agar ianya selari dan selaras dengan matlamat yang ingin dicapai oleh pihak kerajaan perpaduan ketika ini? Pandangan ikhlas daripada Prof Dr. Aslinda. Pandangan ikhlas. Dekat mana-mana kalau kita bercakap tentang perubahan, sikap merupakan satu key point yang perlu kita urus dengan baik. Sebab sikap ni dia bermula daripada dia ada rentetan-rentetan dia, dan dia persepsi-persepsi dia sehingga dia membentuk sikap-sikap tertentu. Dan dalam konteks Malaysia dan ekonomi madani ni, kalau kita bercakap tentang pekerja dan majikan, kan, dia ada dua yang berbeza lah. Ada yang kata rakyat Malaysia sendiri yang tak boleh bekerja keras, senang koyak bila tegur sikit dah nak berhenti kerja dan sebagainya. Saya melihat dia dalam keseluruhan ekosistem itulah. Dalam konteks ni, bila kita dengar rungutan-rungutan begitu, kita juga kena melihat peranan ibu bapa, peranan sekolah, peranan ibu bapa yang kadang-kadang sangat memanjakan anak-anak sampai tak boleh ditegur dan sebagainya. Jadi bila kena tegur sikit dah report pada mak, itu baru intern, kita dengar baru-baru ni, kan, dia bawa mak dia pula tu bila kena tegur, kan, dan sebagainya. Ini dari satu segi, ini yang pekerja yang baru, pekerja bawahan dan sebagainya. Tapi kita kena lihat juga dalam konteks yang kita bincang tadi bersama Dr. Azman, yang T20 ataupun kerja-kerja yang melibatkan intelektual yang lebih tinggi. Saya merasakan ini kita kena lihat juga sikap majikan. Majikan kena memberi peluang dan ruang
kepada orang kita sendiri, sebab kita ramai, kita lahirkan ramai, sebab itu juga terkait dengan isu Kementerian Pendidikan yang mana tak ramai yang nak sambung ke STEM ni kan. Sebabnya mereka melihat tak ada masa depan, tak ada peluang pekerjaan dan sebagainya. Di sinilah saya melihat peranan majikan tu sangat penting. Maknanya mereka menggalakkan ataupun mengambil apa tu pelajar-pelajar kita, orang-orang kita untuk ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan yang sepatutnya. Kita beri ruang, ada yang kata baru dan sebagainya kan. Tapi kalau orang luar boleh ambil kita punya intellectual ni, kenapa tidak kita sendiri? Kenapa kita lebih percaya orang lain sedangkan kita dah bagi latihan di luar negara dan sebagainya? Jadi peluang dan ruang itu kita perlu berikan dan kita perlu bagi tempoh untuk kita saksikanlah kejayaannya. Dan benda ini sebenarnya dia macam kita panggil chicken and eggs lah. Dia dua-dua kena main peranan, majikan dan employer dan satu ekosistem itu sendiri. Okey, kita ambil satu panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang, difahamkan sudah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Tuan Sekai dan dua ahli panel. Waalaikumsalam. Saya Ridwan lah, ingin tanya, ingin bagi pandangan lah. Yang pertama, nak lipat pelancongan ke Thailand lah. Dia tengok ramai rakyat Malaysia dia pergi ke Thailand, dia kata apa? Pergi ke Thailand apa makanan dia murah ke sana. Jadi dia orang daripada tumpuan ke apa Pulau Langkawi lah. Jadi kita punya ekonomi di apa di Langkawi kurang lah, sebab apa orang suka pergi melancong ke ke Thailand. Jadi pertukaran mata wang kita jadi pergi ke sana. Jadi itulah kita, saya minta ahli panel, sebab apa kita kan apa dalam apa Malaysia kan dia apa kempen belilah barangan datang Malaysia, tetapi kita galakkan rakyat Malaysia pula pergi ke Thailand. Ni minta ahli panel yang kedua tu, dia minta ulas lah dalam ni. Tu yang kedua pula, saya tengok kan penyelundupan banyak berlaku di Kedah dan Kelantan. Dulu kan kita tengok ada penyelundupan diesel. Sekarang RON 95 pula, sebab apa RON 95 dah apa rendah kan. Itu minta ahli panel ulas lah. Lepas tu yang ketiga, saya tengok tadi kan, saya tengok apa sekarang warga asing lah jadi toke. Dulu ya dia orang jadi apa kuli kan di kedai-kedai runcit apa, sekarang dia jadi apa toke. Dia jadi apa kedai makan, dia buka restoran. Jadi kita pula bagi permit, sebab ada yang jadi minta ahli panel ulas dah ni. Okey, sekian, terima kasih, wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang, suara hati daripada rakyat biasa yang merasakan sesuatu perlu dilakukan sebenarnya. Tapi tak tahulah sebelum apa ni Dr. Azman Mangkali ingin memberi respon kepada apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita terlebih dahulu, silakan. Terima kasih yang bertanya tadi. Jadi pertama sekali dia menarik sebab ini kata orang the law of kata orang tourism lah. Kan orang yang datang melancong kepada negara kita ni secara umum dia datang daripada negara yang lebih kaya daripada kita. Kan jaranglah kita ni melancong kepada negara yang lebih kaya daripada kita, kecuali orang Melayu lah, dia suka pergi London, dia suka pergi New York kan. Jadi datang ke sini daripada China, daripada ni yang golongan yang berada kan. Jadi dia belanja di sini. Begitu juga kita pergi ke Thailand sebab Thailand tu murah bagi kita. Murah bagi kita. Kan? Betul. Okey, jadi yang itu kita asalkan ekonomi begitu sifat dia, saya elok kita biarkan. Kalau kita cuba nak bendung dan dia punya kesan dia mungkin agak negatif. Itu pertama. Kedua, tentang penyelundupan yang ni kira sebab itulah saya katakan maknanya sikap rakyat Malaysia lah kan. Yang menyeludup ni kebanyakannya rakyat Malaysia kan. Dan yang membantu dia juga minta maaf lah kan, juga ramai daripada rakyat Malaysia kan. Kita subsidi untuk rakyat kita kan. Oleh sebab itu penyelesaian dia mesti subsidi bersasar. Dia mesti kan. Jadi kita telah mula untuk melakukan dengan diesel, ada kesan dia. Sekarang ni hampir tidak ada penyelundupan diesel kan. Dan kemudian yang kedua kita akan buat untuk RON 95 kan. Tapi kita nak ambil masa belajar dulu daripada pengalaman kita apa ni menghapuskan
kita buat subsidi bersasar untuk diesel, dan daripada itu kita belajar untuk buat 95. Kan? Dia ada kesan-kesan inflasi dan semuanya perlu kita pantau. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, yang ini menarik sebab seperti mana saya katakanlah, rakyat Malaysia tak nak lagi buat kerja-kerja yang sekarang ini dibuat oleh rakyat asing. Kita tak nak buka kedai, kita tak nak ni. Ini secara umum jadi mereka ambil peluang tu, kan? Dan mereka juga mengambil peluang, saya parti sendiri umpamanya rangkaian yang menjual buah-buahan, kan? Yang sekarang ni orang Rohingya dia dia banyak buat, sebab dia rajin, dia pergi ke ladang-ladang, dia beli secara direct, kan? Kemudian dia supply kepada network dia. Siapa network dia? Network dia geng-geng Rohingya. Jadi akhirnya kita dapat mangga dan buah-buahan dengan harga yang murah. Jadi kita happy pula kat situ. Kita ni happy dapat harga murah. Tapi kita marah sebab yang kerja tu orang luar. Kan? Tapi cuba kita tanya, ada tak orang Melayu yang sanggup pergi beli daripada ladang, kemudian buat network sendiri? Yang itu kita kurang. Kan? Jadi saya lihat apakah benda ni elok? Jawabnya tak elok, kan? Tapi penyelesaian dia mestilah satu perubahan kepada sikap, kan? Di mana kita sendiri sanggup membuat kerja-kerja yang secara umum ni kita tak sanggup nak buat lah, kan? Kita memang tak sanggup nak buat, kan? Jadi solution dia automation, solution dia e-commerce, ada. Dan kalau kita ambil pendekatan automation, kita mengambil pendekatan e-commerce, jadi senanglah, kan? Jadi order je buah daripada rumah, pop datang kat rumah. Yang itu yang kita nak galakkan ni, kan? Tapi kata orang dia punya uptake dia tu agak belum lagi menggalakkan. Jadi memang kita sedar tentang masalah-masalah ni dan ada penyelesaian dia. Hanya seperti mana saya sebutlah, sikap dan kesungguhan kita untuk ambil peluang melakukan perubahan yang boleh kita tidak lagi perlu menggunakan pekerja asing. Selain daripada apa yang disebut oleh Dr. Azman Bangkali, ya, Profesor Dr. Aslinda, ya, kita juga terfikir sebenarnya apa lagi yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya lah kalau mau melihat bahawa ekonomi madani ini benar-benar akan apa ni memberi manfaat kepada rakyat jelata secara keseluruhan. Kita bercakap tentang subsidi misalnya, ada juga yang mengatakan bahawa ianya seolah-olah akan terus memberikan tekanan yang cukup hebat sebenarnya kepada kedudukan kewangan negara dan sebagainya. Tetapi apakah itu sebenarnya perkara yang perlu dilakukan dalam usaha untuk memulihkan ekonomi rakyat yang mungkin sedang terjejas ketika ini? Saya nak jawab tadi soalan daripada yang bertanya tadi berkaitan tentang bagaimana kita banyak ke Thailand. Saya setuju juga dengan Dr. Azman, tetapi saya juga nak ketengahkan di sini bagaimana filem Korea. Filem Korea dia berjaya membawa kita yang kat luar ni pergi ke sana berdasarkan filem-filem yang dipertontonkan. Sekarang ni kita dah makan kimchi dah. Sebelum ni tak makan. Dan restoran-restoran Korea pun dah banyak. Tumbuh, ya. Jadi saya melihat ini peranan industri perfilman. Media-media kita. Bagaimana mereka mempromosi dan juga mereka, dia sebut tadi tentang Langkawi. Bagaimana pengusaha-pengusaha di Langkawi itu untuk menaik tarafkan keadaan di Langkawi itu. Untuk menarik pelancong-pelancong dalam negeri dan sebagainya. Dan luar negara. Dulu kita Langkawi terkenal. Tetapi sebab disebabkan perkara-perkara yang berlaku dan sebagainya, kita turun semua. Tapi saya melihat kita harus come back lah dengan satu ekosistem yang bekerjasama antara satu sama lain. Sebab saya tekankan di sini ekosistem. Sebab dia tak boleh satu je untuk naik. Sebab itu industri perfilman, tourism dan sebagainya tu dia kena kerjasama. Dan berkaitan dengan soalan yang Cik Sakawi tanyakan tadi, apa lagi yang kita perlu buat? Banyak lagi sebenarnya. Selain daripada subsidi tu
pada ketika ini saya rasa perlu. Perlu dikekalkan. Perlu, perlu. Okay. Dalam ada tapi ada tempoh masa lah. Kadang-kadang kita pun macam, alamak, nanti harga RON 95 naik kan. Kita pun terasa juga. Yalah. Bukan tak terasa. Tapi saya rasa apa yang difikirkan oleh kerajaan sekarang berkaitan ekonomi, keadaan itu perlu untuk membantu contohnya yang kurang berada dan dibantu oleh yang mereka yang T20. Ada juga suara-suara yang saya dengar, kalau macam tu T20 ni asyik nak memberi sajalah. Tapi kita kena melihat dalam satu ekosistem ni, apabila yang rendah di bawah itu berada dalam keadaan stabil, dia punya ripple effect tu akan sampai. Akan sampai kepada T20, tapi mungkin dalam masa yang agak lambat. Jadi kita bagi dulu, insyaAllah. Itu kita kena yakin. Rezeki itu akan dapat juga kepada kita bila kita membantu yang lain. Konsep ini nak kena faham lah. Sebab saya dengar rungutan daripada T20, kita yang kena cukai, kita yang kena potong subsidi dan sebagainya. Selain daripada subsidi yang disebutkan tadi, kita juga harus tambah baik tata kelola tadi, sistem pentadbiran dalam agensi-agensi kerajaan, supaya apabila rakyat mendapat khidmat di agensi-agensi ini, perkara yang kita dari segi masa, dari segi kelewatan dan sebagainya tu dapat dikurangkan. Jadi keresahan-keresahan ini dapat dikurangkan dan mengembirakan hati. Dia nampak sedikit. Contohnya kita beratur dan sebagainya kan. Kalau dulu kita nampak penuh, sekarang dah kurang contohnya di immigration dan sebagainya. Bukankah itu satu tanda yang sesuatu telah ditambah baik? Begitu juga dengan perkhidmatan sistem kesihatan. Ini juga perlu kita perkemaskan untuk untuk melihat ekonomi madani itu memberi kesan kepada merata kepada rakyat. Dan satu lagi yang saya rasa kita harus tekankan di sini ataupun perlu ditambah baik, sedang berlaku seperti yang disebutkan oleh Dr. Azman tadi, dalam dari segi infrastruktur lebih-lebih lagi sistem di pihak pendidikan, sekolah-sekolah dan sebagainya. Perkara-perkara ini saya rasa sangat penting untuk kita tambah baik, dan kualiti pendidikan itu sendiri. Ini saya dengar memang tengah panas jugalah di KPM kan. Tapi kita harus bagi masa. Satu perubahan tu, kalau kita nak buat knee jerk punya action, dia kesan dia tu akan berganda. Dia ada ripple effect dia. Macam kita nak ubah tarikh cuti contohnya kan. Kita marah, dipendekkan cuti dan sebagainya. Tapi bukan mudah nak buat itu. Dia perlu ambil masa. Kita nak buat roti canai pun yang sedap kan. Kita tak boleh uli masa tu dan lepas tu kita terus tebar. Tak jadi. Dia boleh jadi tapi tak sedap. Tak sedap. Jadi kita kena perap dia dalam semalam. Dah sebati baru kita tebar. Okey, kita akan sambung lagi tapi kita akan berat. Tapi sebelum kita berehat buat seketika, saya nak lontarkan dulu persoalan ini kepada Dr. Azman lah, dan jawab nanti selepas kita kembali semula ke studio. Ini tentang rungutan-rungutan, suara-suara yang dimainkan di luar sana mengatakan bahawa kadang-kadang formula-formula ekonomi kita ini terlalu banyak formula-formula sebenarnya, tetapi dari aspek pelaksanaan banyak masalah yang mungkin tidak diteliti sebelum formula-formula tersebut diperkenalkan. Nanti Dr. Azman jawab tentang persoalan ini. Kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah saya percaya mungkin ada lagi beberapa persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan dua tetamu yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita lihat buat kali terakhir. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Sebelum berehat tadi pun saya lontarkan persoalan kepada Dr. Azman, dan ini berkaitan dengan ialah tuduhan-tuduhan yang dimainkan di luar sana mengatakan kita terlalu banyak bermain dengan formula bila cakap tentang isu ekonomi ini. Walaupun kadang-kadang formula itu sebenarnya merupakan sesuatu yang diselaraskan dengan dasar-dasar seperti pelan induk perindustrian baru 2030 ataupun NIMP 2030 dan juga pelan alat tuju peralihan tenaga negara NETR dan sebagainya. Tapi apakah secara peribadi juga doktor melihat ini penting sebenarnya formula-formula ini diterjemahkan menjadi realiti? Okey, terima kasih. Yang ini perlu saya petikankan,
apa peranan kerajaan? Kerajaan dia memimpin dengan meletakkan hala tuju. Apa visi yang nak dicapai dan ke mana kita nak bawa negara. Okay, itu penting. Itu peranan dia lah. Kan? Kalau dia tak ada, dia gagal lah. Kedua, untuk melakukan ini, apa dasar dia? Kita ada dasar ekonomi mengenal ni, ada dasar maknanya new energy, kita ada dasar new industrial Malaysia plan, kita kena ada dasar dia. Dan setiap dasar tu diterjemahkan kepada plan jangka masa panjang. Plan 20 tahun, kemudian diadakan RMK, Rancangan Malaysia 5 tahun yang semuanya akan sepatutnya dia align lah ataupun sejajar dengan apa yang ada. Kemudian diterjemahkan untuk tiap tahun bajet. Jadi ini peranan kerajaan. Kan, kalau dia tak buat formula-formula ni, dia gagal. Kan? Okey. Kemudian di mana biasanya berlaku kata orang, bukanlah kata kegagalan, tapi maknanya dia sekat kat mana? Dia sekat pelaksanaan. Okay, saya bagi contoh bajet 2023, Perdana Menteri Ahmad Berhormat sebut tentang, saya sangat sukalah istilah yang dia guna, menoktahkan kemiskinan tegar. Maknanya no more abject poverty. Itu kerja dia sebagai Perdana Menteri, set the target, apa hasrat dia, apa halu tuju dia, tidak ada lagi kemiskinan tegar. Kemudian adalah pencangannya. Tapi dia tak akan berjaya kalau benda tak disambut. Katalah kalau setiap pegawai daerah, setiap district officer nak supaya tidak ada kemiskinan tegar dalam daerah dia, besok saya boleh kata besok tak ada lagi kemiskinan tegar. Dia semudah itu. Kan? Tapi kalau district officer atau DO pegawai daerah, alah itu kamu nak buat, bukan saya nak buat, dan tak berlaku. Kan, katalah maknanya kalau setiap pusat penghutang zakat sambut maknanya seruan Perdana Menteri atau hasrat Perdana Menteri, tidak ada lagi kemiskinan tegar. Besok tak adalah kemiskinan tegar di kalangan orang Islam. Sebab kalau kita tengok angka zakat yang kita kutip, kan, kita agih saja besok tak adalah kemiskinan tegar. Tapi sambutan itu tak berlaku. Alignment itu tak berlaku. Kan? Jadi formula betul tak? Formula betul. Apa tugas kerajaan? Set the formula, set the direction. Apa tugas rakyat dan mereka berima untuk sambut dengan baik mana yang dianggap baiklah. Jadi ini salah satu daripada cabaran yang kita lihat. Semakin hari semakin baik, tapi bukan pada kadar yang rakyat akan dapat untung. Kerajaan hari ini not very happy dengan the rate, kan? Maknanya patut boleh lebih baik lagi. Oleh sebab kita tak very happy, maka rakyat pun lambatlah dapat. Seperti mana saya sebut, maknanya satu lagi, kalau kita ingat Perdana Menteri ambil angkat sumpah pada hari Khamis, hari Sabtu dia buat perjumpaan dengan semua KSU dan jabatan, ketua jabatan kerajaan. Satu saja dia nak bincang, isu kos hari hidup. Kalau kita ingatlah, bekerja hari Sabtu, kan? Okay, kos hari hidup. Prof. Halinda Aslinda ada di sini. Kita ada 20 public university, 20 UPM, UPM, UTM. Tak satu pun sampai hari ini, tak satu pun universiti kata, okay, saya akan menyambut cabaran maknanya Perdana Menteri. Universiti kita antaranya akan beri fokus kepada penyelidikan yang boleh menyelesaikan masalah kos hara hidup rakyat. Sampai begitu, maknanya kira negara nak pergi ke sini, universiti kata ada, tak apa, kita nak pergi ke sini. Jadi alignment tu, keselanjaran itu tak berlaku. Sampai hari ini. Jadi itu adalah antara cabaran yang berlaku. Kan, saya ambil sikap untuk kita put the facts on the table. Kan? Sebab apa yang penting? Rakyat. Apa yang penting? Ekonomi madani murni. Niat dia pun murni, perancangan dia tu pun tidaklah dikatakan perfect plan. Tapi cukup bagus. Hanya sekarang pelaksanaan dia. Dan pelaksanaan dia tidak berlaku dengan baik sebab
dia punya alignment dia tu jauh sangat-sangat boleh diperbaiki lagi. Bila you sebut tentang alignment, walaupun program apa ni begitu baik sekali ataupun formula begitu baik sekali, Bang Kali, Dr. Haslinda, kalau kita lihat daripada apa yang dilakukan oleh Mak Mohamad Perdana Menteri lah, dalam usaha untuk meningkatkan semula kedudukan ekonomi negara, pelaburan-pelaburan daripada luar juga di apa ni diperkembangkan sebenarnya melalui lautan-lautan yang Mak Mohamad Perdana Menteri keluar negara sentiasa cuba membawa masuk sebanyak mungkin pelaburan luar. Tetapi apakah rakyat kita bersedia sebenarnya untuk menyambut pelabur-pelabur daripada luar nanti untuk memenuhi kehendak yang diinginkan oleh pelabur-pelabur ini? Apakah kita mampu untuk melakukannya? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak jawab apa yang disebutkan oleh Dr. Azman. Sebenarnya UPM fokus kami adalah keterjaminan makanan. So secara tak langsung apa yang disarankan oleh Perdana Menteri atau kerajaan mengenai tentang menurunkan kos sara hidup dan sebagainya tu kita sambut dengan baik. Di UPM kita memikirkan kaedah-kaedah terbaik untuk membantu masyarakat yang terbanyak, bagaimana dalam konteks pemakanan dari segi aquaculture dan sebagainya. Dan ini mungkin kita tak nyatakan secara direct yang kita membantu dari segi kos sara hidup, tetapi itu yang kami lakukan dalam konteks menambah baik kualiti makanan binatang ternakan, kualiti sayur-sayuran dan sebagainya. Saya rasa itu telah dilakukan dengan secara intensif oleh pihak UPM. Itu kita kena bagi itu jawapan tu. Kalau tidak tak ada kat sini kan. Jadi berkaitan dengan pelabur-pelabur daripada luar tu, saya melihat usaha keras daripada Perdana Menteri, dan sekarang beliau berada di Brunei bersama menteri-menteri yang satu rombongan. Dan saya melihat ini satu perkara yang perlu kita sambut baik oleh kita sebagai masyarakat yang terbanyak. Dan apabila persoalan ditanyakan adakah kita telah saya nak katakan 100% tidak, sebab kita masih lagi menyangkal Perdana Menteri pergi sana pergi sini, tapi kita tak tengok peranan kita, bagaimana apa yang dibawa oleh Perdana Menteri. Contohnya baru-baru ini dia ke India, apa perjanjian-perjanjian yang dia buat? Mungkin pihak-pihak peniaga telah mengambil advantage tentang perkara itu, tetapi kita ni contohnya akademisyen dan sebagainya kan, ke Uzbekistan sebelum tu, so kami pergi juga. Dan bagaimana kita lihat dalam konteks Uzbekistan tu, mereka sangat memerlukan bantuan daripada kita dalam konteks akademik, sebab kita dari segi ranking dan sebagainya kita lebih tinggi daripada mereka. Jadi ini perlu disambut baik hatta hingga ke pihak akademik sendiri. Jadi saya rasa masih banyak perlu ditambah baik, dan maknanya kita sebagai rakyat, kita juga kena study lah. Bila Perdana Menteri itu pergi, bukan dia pergi berseronok-seronok. Dia ada buat perjanjian. Apa perjanjian itu? Kita kena study. Jadi kita, contohnya anak muda ni, bukan kita tengok TikTok saja. Kita tengok maklumat yang pergi itu, siapa yang pergi, konteks apa yang dibawa. Kalau ke China, dalam konteks Tibet, dan kita telah ada hubungan yang baik dalam konteks Tibet ni. Kita dah hantar berapa ramai belia kita untuk mendapat latihan, dan China memang buka luas untuk memberi latihan, dan dia support actually dari segi kewangan dan sebagainya. Kita hantar saja. Itu pun kita tak bersedia. Jadi kita tak boleh salahkan orang. Seperti kita pun faham kalau orang cakap kita tunjuk satu, yang lain kepada diri kita. Jadi kita sebagai masyarakat, kita nak kemakmuran, betul eh? Kita komplain memang boleh untuk penambahbaikan, tetapi dalam masa yang sama kita juga kena lihat bagaimana kita harus memberi sumbangan yang bermakna. Kita nak sambut 31 hari bulan ni. Baik, kita di penghujung apa ni Dr. Azman, sayang sekali masa tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi seringkan ringkasnya, apakah Dr. Azman yakin bahawa ekonomi madani ini sebenarnya adalah sesuatu yang cukup murni, sesuatu yang boleh dicapai sebenarnya, tapi dengan syarat semua rakyat juga harus sama-sama memikirkan secara serius, mengubah sikap dan sebagainya ke arah sama-sama membantu kerajaan untuk meningkatkan kestabilan ekonomi negara? Dan saya percaya bahawa ekonomi madani ini sebenarnya boleh diterjemah menjadi realiti kalau semua pihak memberi kerjasama yang diperlukan. Seringkan kasusnya, Doktor. Jadi terima kasih. Kata kunci dia adalah
kerjasama. Kerjasama, ya. Ini seperti mana saya sebut, dia secara umumnya adalah satu program ekonomi yang sangat baik. Betul. Kan? Apakah dia perfect? Tidak. Tapi apakah dia cukup bagus? Ya. Maksudnya kalau dia bukan A plus lah, tapi A lah. Kan? Kalau dia 100 tak, tapi 93, kata orang. Tapi yang penting sekarang kerjasama. Jadi saya lihat maknanya long term, kita hanya ada satu saja penyelesaian bagi nak bawa negara ni, iaitu apa yang kita sebut sebagai high income nation. Kan? Kita tak adalah penyelesaian lain. Kan? Sebab kita sudah lama dalam apa yang disebut middle income trap, kita nak keluar daripada perangkap ini kepada high income. Di high income ni, berdasarkan kepada apa yang kita tahu, dia ada formula-formula dia. Minta maaf lah guna kata-kata formula kan. Antaranya sikap rakyat yang suka kepada ilmu, sikap rakyat yang suka kepada inovasi, sikap rakyat yang suka kepada pembelajaran sains, teknologi, matematik dan juga bidang-bidang profesional yang lain. Kan? Guaman dan bisnes dan seperti mana saya sebutlah, maknanya pengacara majlis yang boleh buat program-program TV yang kreatif dan inovatif. Kita kena bersedia ke arah itu. Okay, ya? Jadi secara umum kerajaan nak bawa Malaysia ke arah ini. Yeah. Apa yang disebut sebagai high income nation yang sebahagiannya bergantung kepada pelaburan asing. Rakyat kena bersedia. Bersedia di mana? Sikap untuk willing to try the new thing. Sikap sanggup belajar benda baru. Yeah. Kan? Kalau kita ada sikap ni, sanggup belajar benda baru, selanggup maknanya berubah, kan, tak pakai pekerja asing, guna robot kat rumah. Dan sebab robot tu harga sekarang RM1,500 sekali, bukan RM1,500 sebulan. Yeah. Kan? Bila kita ada sikap macam ni, kita boleh ke depan. Okay. Sebagai high income nation. Dan itu sajalah kita punya long term solution. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Azman Husin. Tinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Dr. Haslin dan Abdullah kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Banyak lagi sebenarnya yang perlu kita bincangkan bila kita bercakap tentang isu yang besar seperti ekonomi madani ini. Tetapi kita yakin bahawa seperti apa yang disebut oleh kedua-dua tetamu ini, apapun perancangan yang dilakukan oleh kerajaan, ianya tidak akan mencapai matlamat yang diinginkan sekiranya kita sebagai rakyat jelata tidak memberi respon kepada apa yang dicadangkan itu, apa yang ingin dilakukan itu, dan akhirnya mengambil jalan mudah untuk menyalahkan kerajaan seolah-olah tidak melakukan apa-apa dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi negara. Jadi kita juga mengharapkan bahawa ekonomi madani ini akan mendapat sambutan daripada semua pihak, dan sudah pastilah ianya menunjuk satu apa ni, jalan yang mungkin cerah, membuka satu dimensi yang mungkin lebih hebat bila kita bercakap tentang perkembangan ekonomi negara. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian sama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara sama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.